Polisi memalang akses masuk ke Tol Cikampek dengan mobil patroli sejak Sabtu siang. Pembatasan akses bertujuan mengurangi kepadatan kendaraan yang masuk tol dan potensi kemacetan di simpang ini. Simpang Susun Cikunir memang merupakan salah satu titik temu antar ruas Tol Jor dan Tol Jakarta Cikampek yang rawan macet. Kepadatan dan peningkatan arus kendaraan di jalur ini terjadi sejak Sabtu pagi. Sejauh ini belum diterapkan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow. Petugas pun imbau pengendara membawa persediaan minuman dan makanan di kendaraan sebagai persiapan untuk rasa nyaman di perjalanan, juga untuk hindari marak pedagang asongan yang justru dapat berpotensi menambah kemacetan.